terus keluarga yang lalu lebih lama cari nafasnya menjaga pakai lalu lama cari nafas yang kuat pakai lalu lama pakai lalu tenang. Terus tenang. Tambah tenang. Selain suara saya, suara-suara kita sampai yang santai dengarkan. Itu akan membuat diri sampai semakin nyaman. Selain suara saya, suara-suara diri sampean itu akan membuat sampean semakin tenang, dan tenang. Orang yang saya tuntut dengarkan baik-baik dari saya, walaupun pikiran dan hati sampean menolak, tapi alam bawah sadar sampean tidak bisa menolak apapun dari saya. Bahkan sekarang lebih tenang lagi, tenang. Lepaskan saja semua kalau pesan sampean, beban dalam diri sampean lepas, buat diri sampean senyaman mungkin. Rasa ketakutan, rasa ini lepas sampai bikin se-injil-injil. Untuk orang yang saya sentuh, dengarkan kembali bisik dari saya, walaupun pikiran dan hati sampean menolak, tapi alam bawah sadar sampean tidak bisa menolak apapun bisik dari saya. Sekarang sampean bayangkan, sampai kembali ke 2020. Sampai kembali ke tahun 2020. Sampai bersama keluarga sampean. Sampai bayangkan berlibur ke pantai. Banyak sampai rekreasi di pantai. Senang-senang dengan istri dan anak-anak sampean. Sampai bayangkan sampai menikmati kebersamaan sampai dengan anak dan dengan keluarga. Dan bayangkan itu di tahun 2020. Saat kondisi sampai sampai stamina sangat luar biasa, sangat bayangkan. Dan sampai terlihat jelas bayangan itu dalam pikiran saya. Dan untuk orang yang tertutup dengan saya, walaupun pikiran dan hati sampai menolak, tapi alam bawah sadar sampean tidak bisa menolak apapun baik. Terus sampean bayangkan sampean sedang tenang-tenang, sampean sedang berubah pikiran, dengan masalah itu sampean. Sekarang sampean rasakan
kebahagiaan sang tentu dalam diri saat sedang sama keluarga kita, maka rasakan apakah kamu bahagia yang sampai di berada di sebuah pantai bersama anak istri kamu, dan rasakan saat 2020 itu kondisi tubuh sampai sehat kuat, tidak ada kendala dalam diri sang sampai rasa setelah benar-benar sampai rasakan sekarang sampai kunci dalam diri orang yang tertentu dengarkan baik-baik jadi dari saya walaupun pikiran saya tidak bisa akan menanggapi alam bahasa dasar dan tidak bisa menolak apapun jadi dalam hitungan ketiga saya akan menanggapi saat sampan terbangun nanti sampan seperti terbangun dari tidur yang sangat panjang dan seperti terlahir kembali dalam kondisi yang sangat sehat, lebih kuat, lebih fit, pikiran lebih tenang, rileks. Dan sama seperti kembali di 2020. Dengarkan baik-baik sejati dari saya. Dalam hitungan ketiga saya akan bangunkan sampan. Di saat sampan terbangun, sama seperti terbangun dari tidur yang sangat panjang dan seperti terlahir kembali dalam kondisi yang sangat sehat, lebih kuat, lebih bertenaga, pikiran lebih fresh. Dan apa yang sampai rasakan itu seperti sampai di saat kondisi 2020. Dan hitungan ketiga sampai akan mencoba 1, 2, 3. Tarik nafas, buang lewat mulut. Tarik nafas lagi, buang lewat mulut. Tarik nafas, ucapkan dalam pikiran saya buang lewat hidung. Lagi sampai tunggu dirasa kira-kira kalau udah sembuh seterusnya loh ya. Ini apa terang? Ya, enak. Itu dong. Nah, itulah hipnoterapi.